bila CPR kan baby kecil kan, dia punya dada pun bila tekan tu dah melengkung. Kita tengok, ya Allah, saya tak tahulah, dengan muka je dah biru. Saya hanya pegang tangan anak saya, saya usap, saya cakap, adik jangan tinggalkan ibu, jangan tinggalkan ibu. Saya doa ke Allah, saya tak tahu. Allah je tahu perasaan saya masa tu. Itulah tangisan seorang ibu bernama Maisarah Rosli menyaksikan momen menyayat hati saat-saat akhir sebelum anaknya Kasih Aulia disahkan meninggal dunia di sebuah pusat perubatan di Kota Damansara, Selangor pada 10 Oktober lalu. Lebih membuatkan bapanya iaitu Faizul Ali Adam kesal apabila menyaksikan rakaman kamera litar tertutup CCTV taska berkenaan memaparkan anaknya dibiarkan dalam keadaan tertiarap dengan tubuh dibedung oleh pengasuh. Redha nasib menimpa puteri mereka itu, Faizul dan Maisarah bagaimanapun berharap agar ada sinar keadilan buat anaknya itu. Pada hari Selasa, itu hari kedua Kasih Aulia berada di taska, pada jam 11.17 pagi itu saya telah mendapat panggilan daripada owner taska. Dia memberitahu bahawa anak kami dijumpai dalam keadaan tidak sedarkan diri dan muka dia dalam kebiruan lah. Owner memberitahu bahawa anak kami dijumpai dalam keadaan tertiarap dan dia telah menyuruh pekerjanya menghantar anak kami ke klinik berdekatan. Selepas itu saya beritahu kepada owner untuk menghantar anak kami terus ke hospital Thompson, hospital yang berdekatan dengan situ. Dan bila saya sampai dalam jam 12.30 hari, doktor memberitahu bahawa anak saya sudah tiada. Untuk yang detailnya, ibu dia lagi tahu sebab ibunya sampai dulu di hospital. Saya dapat panggilan daripada suami saya, saya bergegaslah ke hospital dan bila saya sampai, saya dibawa di luar bilik kecemasan dulu. Dan seorang doktor keluar, dia inform pada saya, dia kata, "Puan, kami dah cuba 20 minit untuk bagikan bantuan CPR pada anak puan. Tapi masih tak ada respon lagi dan dia minta saya 10 minit lagi lah untuk nak usaha nak sampaikan anak saya." Masa tu saya dah minta dah kat doktor, saya nak jumpa anak saya, saya nak tengok anak saya. Dan dia bagi saya masuk, masa saya masuk saya tengok doktor tengah usaha dah bagi CPR pada anak saya. Saya peluk anak saya lah, saya doa sangat kat Allah, ada keajaiban semua. Lepas tu dalam 10 minit lepas dia orang usaha lagi, dia orang inform anak doktor, dia kata, "Puan, minta maaf, anak puan memang tak boleh diselamatkan lagi." Lepas tu saya tak tahu dah masa tu meraung saya macam mana kan. Lepas tu saya dibawa keluar lah daripada bilik tu untuk diorang sabut cuma wire-wire ke yang ni kan. Lepas tu lah suami saya datang. Saya tak tahu lah nak cakap macam mana, perik saya tengok. Bila CPR kan baby kecil kan, dia punya dada pun bila tekan tu dah melengkung. Kita tengok, ya Allah, saya tak tahulah, dengan muka je dah biru. Saya hanya pegang tangan anak saya, saya usap, saya cakap, "Adik jangan tinggalkan ibu, jangan tinggalkan ibu." Saya doa ke Allah, saya tak tahu. Allah je tahu perasaan saya masa tu. Saya dengar juga dalam bilik tu semua orang macam menangis. Tapi saya tak boleh nak cam lah. Saya cuma fokus ke anak saya. Tapi saya tahu semua orang sedih dalam tu. Jadi mungkin selepas itu, apa yang boleh dikongsikan Faizul dan juga Aisyah melibatkan kematian arwah? Okay, jadi bila jadi yang tu, saya cakap kepada owner taska yang saya nak tengok CCTV daripada hari pertama hingga ke hari kejadian. Itu hari kedua kan. Lepas saya tengok CCTV tu, sangat jelas lah. Yang saya percayai memang disebabkan oleh kecuaian oleh pengasuh dan pihak taska. Pengasuh dia meletakkan anak kami dalam posisi meniarap. 2 minit lepas tu dia bangun pergi buat kerja lain. Dalam lebih kurang sejam selepas tu baru pengasuh tersedar anak kami dalam keadaan tertiarap dan muka dah biru. Jadi dia meletakkan anak kami pada satu sudut dan dia dalam keadaan terkejut lah. Tengok anak kami dah muka biru, dah tak sedar diri. Tapi dia terus pergi cari orang lain untuk beritahu keadaan tersebut. Tapi tiada langsung tindakan seperti perawatan kecemasan, seperti CPR diberi kepada anak kami. Jadi bagaimana mungkin latar belakang pengasuh tu selepas diketahui, apa yang boleh dikongsikan? Apa yang diberitahu oleh pihak polis bahawa pengasuh tersebut adalah
warga asing yang telah berkahwin dengan orang Malaysia dan masih menggunakan pasport. Jadi dia tiada permit untuk bekerja di situ. Yalah, kami agak terkejut lah sebab kami tidak diberitahu bahawa ada warga asing bekerja untuk mengasuh bayi. Jadi memang kami agak terkilan di situ lah. Bagi saya anggaplah ini ujian Allah bagi pada saya ni, sebab untuk bantu parents lain. Saya tahu kat luar sana parents lain pun ada yang hadapi benda yang sama macam kami, tapi tak ada saluran untuk diorang luahkan, medium untuk diorang luahkan. Alhamdulillah bila kisah anak kami mendapat liputan semua, liputan media semua, kami harapkan daripada kes inilah dapat buka mata banyak pihak lah. Maaf tanyalah mungkin bila ialah baru hampir 3 bulan umur usia adik arwah Aulia kan. So bagaimana bila korang menguatkan semangat korang, ialah rumah ini mungkin 2 bulan sebelum ini penuh dengan tangisan, kegembiraan dengan anak arwah kan. So mungkin barang-barangnya masih ada lagi. Bagaimana korang menguatkan semangat dengan hadapi perkara dugaan besar ini buat korang? Saya hari-hari saya berdoa lah, tapi banyak lagi dah barang dia nampak, katil dia, bila nampak barang-barang dia. Saya cuma kuatkan dalam hati, saya cakap, ya Allah, kau uji aku ni sebab untuk bantu orang lain. Kuatkan semangat aku, ya Allah. Sebab ada lagi amanah yang saya kena jaga, kakak dia kan. Walaupun saya takut, tapi saya kena kuat juga. Itulah sebab penguat saya lah, saya hanya berserah semua ke Allah. Saya redo, tapi yalah. Tergilan cara pemergian tu, kita itu buat kita rasa kuat lah untuk kita fight. Untuk keadilan untuk dia.